Kalau kalian pikir shot barusan itu pakai FPV drone mungkin? Jawabannya enggak. Gue cuman pakai Insta360 One X3 yang terbaru. Sekarang layarnya udah gede loh. Mainan baru lagi. Belum lama ini gue dikirimin sama the nice people at Insta360 salah satu kamera terbaru dari mereka, yaitu ini kameranya, Insta360 One X3. Ini adalah versi barunya dari mainan kita dulu. Sudah pernah gue review juga Insta360 One X2 yang ini. Nah, tapi ini versi barunya, X-nya lebih satu jadi X3. Sesuai namanya, ini adalah kamera 360, jadi bisa menangkap gambar 360 derajat. I'm gonna try to keep this one short and sweet. Okay, here we go. Jadi perbedaannya apa sih One X3 ini sama One X2 yang sebelumnya? Layar depannya lebih besar, tombolnya lebih banyak, fisiknya lebih tebal si X3 daripada X2. Talking specs ya guys, soal si X3 ini, gue sambil nyontek dikit ya. Jadi beberapa fitur yang baru ada di X3 ini yang baru adalah upgraded half-inch sensor, 5.7K 360 video with active HDR, terus 72MP 360 photo, 4K single lens mode, jadi bisa dipakai single, nggak harus selalu 360 mode gitu. Invisible selfie stick for third person point of views, ini nanti kita bahas dan lihat footage-nya nanti ya. 8K time lapse, jadi bisa buat time lapse tapi 8K resolusinya tinggi banget, dua kalinya 4K, bayangin. Flow state stabilization ini mantep banget dari Insta360. Memang dari dulu kita pertama pakai Insta360 One R semuanya ada flow state stabilization dan hasilnya gue sangat puas sekali. Ada juga 360 horizon lock, jadi misalnya kasar kameranya itu diputar begini gambarnya tetap lurus. Jadi great for action videos, misalnya ditaruh di motor, jadi jalanannya itu tetap lurus meskipun kameranya goyang-goyang kayak gini. Rugged body and waterproof up to 33 feet, which is sekitar 10 meter ya kasarnya. Tapi kalau misalnya mau dipakai diving yang lebih dalam dari itu, ada case terpisahnya lagi setahu gua. 2.29 touchscreen with tempered glass. Layarnya yang udah gede ini gua demen banget, soalnya ya apalagi dibandingin sama layar X2. Jadi ini sekarang layarnya lebih besar guys. Halo. Nah, jadi untuk masuk ke settings atau misalnya kita mau lihat hasil rekaman kita gitu, jadi it's way easier and ya apalagi layar lebih gede kayak gini lebih enak lah yang liatnya di mata gitu. Terus juga dia ini sudah tempered glass seperti gue bilang tadi, jadi nggak perlu terlalu takut lah dia itu rawan pecah meskipun kita pakainya di situasi-situasi outdoor gitu, misalnya motoran gitu. Ngomongin dipakai di motor, harusnya kalian sudah lihat beberapa hasil dari si X3 ini di beberapa video gue belakangan ini, seperti yang motovlog yang pusing beli XMAX 2023 atau enggak, terus video bareng Koriki yang kita sun mori kepik. Ini juga makainya gue santai banget karena nggak takut pecah karena ini udah dikasihin sticky lens guard. Jadi ini adalah aksesoris yang dijual terpisah, cuman menurut gue untuk kita yang pakainya outdoor dan rawan ya kena kerikil, batu segala macem, ini good deal banget, jadi lensanya lebih aman gitu, kita lebih tenang gitu makainya. Gue juga selalu mantau komen di video-video gue. Nah, kemarin feedback soal angle yang pakai X3 ini yang di depan itu pada bilang jernih banget. Ya nggak heran, soal ini gue ngerekamnya 5.7K 360 video with active HDR. Fitur favorit gue ya, atau bisa dibilang aksesoris favorit gue to go with the X3 adalah nih, invisible selfie stick. Jadi memang ini bukan fitur baru sih ya, cuman dengan kamera-kamera dari Insta360 favorit fitur gue adalah ini. Soalnya gampang banget dipakai, hasilnya juga keren banget, bisa menyerupai drone gitu loh. Mungkin gue kasih tunjuk ya behind the scenes shot pertama dari video ini yang tadi di Tangsun Garage. Simple banget, easy banget, tapi hasilnya sangat memuaskan. Ini sedikit behind the scenes-nya guys. Thank you.
gampang banget kan kalian lihat hasilnya jadi kayak FPV drone gitu, tapi versi low budget ya, dan versi lebih low risk karena kalau drone kan ya jatuh rusak mahal gitu kan. Nah ini gue tinggal pakai selfie sticknya gini doang, dikeluarin sesuai kebutuhan, habis itu tinggal jalan atau bahkan lari kita tanpa harus pikirin akan goyang, akan gimana, karena mereka ini semua kamera Insta360 itu sudah ada fitur namanya flow state stabilization. Gue jujur amazed sama hasilnya flow state stabilization ini, terutama di yang X3. I don't know, mungkin mereka ada update biar lebih bagus, karena gue notice pas kemarin ngedit beberapa video dimana gue udah pakai ini, gue tuh lewat jalan jelek, bahkan lewat rel kereta pun hasilnya tetap smooth. Nih gue kasih lihat nih beberapa footage-nya. Senangnya gue juga ya pakai kamera 360 ini, ya seringkali sebagai second cam, tapi maksudnya gue senangnya itu kita nggak usah pusing nge-framing kameranya di mana. Kasarnya aja misalnya mau dari spion, angle depan, kiri atau kanan, ya udah. Terus kita nggak usah terlalu pikirin posisi kameranya pas atau enggak, karena ya kita milih angle-nya pas post production. Nanti di aplikasinya gampang banget, kita tinggal framing, kasih keyframe, framing lagi, kasih keyframe. Bahkan juga ada fitur tracking-nya. Nah, ini menurut gue lumayan advance dan sangat memudahkan kita framing mau mengikutin objek apapun itu. Jadi ya menurut gua bisa mulai ambil kesimpulan, One X3 ini cocok untuk antusias motor seperti gua contohnya, mungkin dan kalian penonton. Nah, apalagi kalian seperti gua yang suka mendokumentasi aktivitas kita, terutama aktivitas riding dan bahkan ya seperti gua di-upload, dijadiin konten gitu guys. Insta360 pun sudah siapin namanya motorcycle bundle. Nah, ini dijual terpisah ya, tapi ini isinya sudah lengkap dari 3M adhesive, mounting-mounting, beberapa bracket-bracket juga. Nah, termasuk ini nih, ini tuh handlebar mount yang gue pakai, yang di video Renya kepik itu sama Ricky, terus yang Ruby juga. Ini ada di depan, kalian lihat megang si One X3 nya kualitinya mantep banget, karena dari motorcycle bundle yang sebelumnya ini di upgrade nih, gue sadar nih. Jadi ini tuh mereknya Oso Pro, kayak holder HP. Ini tuh kokoh banget, gak ada obat. Jadi makanya kalau kalian lihat ada komen juga waktu itu, kok gak diikat ke spionnya gitu, karena gue sudah trust sama gripnya dia, terus juga kekokohannya gue yakin sih gak bakal kenapa-napa gitu. Kalau ngomongin baterainya, ini cara bukanya sama seperti X2 ya. Nah, ini baterainya sudah fast charge, jadi kita tinggal colokin aja ke pintu yang ini ya. Ini ada charging slotnya, sudah USB Type-C. Jadi kita colokin ke situ aja. Gue pengalaman gue ngecharge kemarin nggak terlalu lama sih, nggak sampai sejam, kayak dia sudah full. Untuk baterainya gue bilang lumayan awet ya, wajar lah untuk kamera dengan dua lensa yang rekam dengan resolusi 5,7K 30fps. Satu baterai itu kuat sekitar 1 jam rekam, dan 1 jam rekam itu sekitar 60GB filenya. Wajar ya guys ya, soalnya lensanya aja kameranya ini dua gitu, jadi capture lebih banyak data dibanding kamera yang nggak 360 gitu. Nah, ngomongin resolusi 5,7K 30fps nya sayangnya itu udah paling tinggi. Jadi gue jujur expect more, at least like 60 atau bahkan 120. Tapi ya ini dari zaman One R dulu udah sama seperti ini. Jadi ya nggak tahu sih, mungkin kalau di depannya akan diupdate FPS-nya lebih gede, jadi buat slow-mo gitu akan lebih baik lagi. Ya, jadi intinya kamera ini menurut gue sangat cocok lah buat motorcycle atau sport enthusiast yang sering mengupload kegiatannya ke social media gitu. Tadi juga ada fun feature seperti yang kayak fake drone itu yang gue sering kali pakai. Terus juga flow state stabilization-nya bagus banget, jadi kalian yang di jalan yang gajluk-gajluk segala macam, main sepeda, main trail, gak usah panik karena flow state-nya itu gue bisa bilang berfungsi dengan sangat baik. Aplikasi Insta360 ini juga lengkap banget, kalian bisa ngedit semuanya di HP. Tapi I don't think I'm gonna talk about that, karena kalian bisa Google atau YouTube soal itu. Soal harga, One X3 ini berapa sih, kalian boleh cek link di deskripsi di bawah. Nah, gue sudah taruh di situ biar kalian bisa cek lebih detail dan juga lebih detail lagi soal specs-nya. Ya, di video ini gue cuma sedikit sharing aja soal pengalaman gue dengan X3 ini dan beberapa fitur yang gue suka gitu guys. Jadi kalau gitu mungkin videonya sampai sini aja. Trying to keep it short but sweet. Kalian jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Kamera ini akan terus gue pakai untuk memanjakan mata-mata kalian dengan konten-konten gue ke depannya. Ya, as always, I thank you guys for watching. Special thanks to Insta360 for sending me this X3. I enjoy it.
Keep up the good work. Thank you very much. Until next time.